Assalamualaikum semua. Hari ini Mak nak masak bubur jagung bersagu bersama durian. Okey, bahan-bahan dia. Ini gula putih ada 3/4 cawan. Tengoklah, mungkin kita tengok. Kalau manis sangat tak payah tambahlah. Tak payah ni habiskan. Ni gula apa ni? Gula kabung. Ada 1 petul garam sikit, durian, apa nama tu, santan, jagung 1 tin, apa nama ni, ni sagu, sagu tu dalam 1/2 cawan dah rendam. Lepas tu air, nanti air kita ikutlah. Ini air ada 1 liter, Mak dah letak kat situ air 1 liter. Okey. Okey, bahan-bahan ni nanti. Mula kita nak rebus dulu kita punya gula. Bagi dia hancur dulu gula. Okey. Kita ke dapur pula. Okey, kita buka api dulu. Kita taruh air. Kita taruh secawan dulu. Cawan, 2 cawan. 2 cawan ni bersamaan 1 liter air. Okey, kita taruh 2 cawan. 2 cawan ni. 2 cawan, 2 mak lah, 2 mak. Cawan kecil. Okey. Kita bagi dia air mendidih dulu. Mendidihkan air. Kita boleh masukkan ni apa, gula kabung ni. Gula kabung ni kita masukkan dulu. Tunggu sampai gula kabung ni cair. Okey, kita biarkan dia mendidih. Ya, sekarang dah mendidih. Mendidih, kita masukkan gula, kita masuk sikit dulu. Tengahkan sikit. Takut manis sangat. Tengahkan sikit. Okey. Kita masukkan jagung ni 1 tin. Kita buat yang mudah saja. Okey, jagung. Kita masukkan biji sagu ni. Kita masukkan durian. Okay, masukkan daun pandan. Masukkan garam 1 sudu kecil. Dan kita masukkan santan. Dan 1 kotak. Okay, kita kacau. Kalau siapa nak gunakan jagung yang tu pun boleh juga, jagung biji tu. Ni saya jagung biji tak ada. Pakai jagung dalam tin pun tak apa. Boleh pakai, memudahkan kerja kita.
Okey, kita kacau dia. Kalau kita bubur sagu ni, kita punya bubur jagung ni nanti dia akan pekat. Jadi masa ni kita nampak cair, tapi dia nanti dia pekat. Kita kacau, 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 kacau sampai dia punya yang durian ni dia masak dan dia terbuka tu, dia punya sisi tu dia sebati lah. Biarkan dia sebati dulu. Dah mendidih sikit, baru tutup api. Ni boleh dimakan dengan roti. Petang-petang ni ada roti, cicah dengan roti. Makan dengan roti jala pun boleh. Nak sedap, lagi sejuk masuk dalam peti ais. Lagi sedap, sejuk. Okey, kita kacau sampai dia mendidih. Okey, kita rasalah dia punya manis. Kalau tak cukup manis, kita boleh tambah gula lagi. Okey, rasanya dah cukup semua ni. Cukup ada lemak masin dia, manisnya semua dah cukup. Okey, agak-agak dah melegak macam ni. Kita slowkan api, kacau dulu. Sambil tu kacau, kita tutup api. Sambil tu kita kacau, sambil tu mengacau, mengacau. Okey, kita punya bubur jagung sagu bersama durian pun dah siap. Okey, inilah dia bubur jagung bersagu bersama durian. Okey, selamat menjamu selera semua. Jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, terima kasih semua.